Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Balik lagi bersama gue Douzo21. Oke, kali ini kita akan membahas tentang unboxing lagi. Gue akan nge-unboxing yaitu powerbank dari Xiaomi, kapasitasnya 16.000 mAh. Oke, di sini kita ada spesifikasinya, original langsung dari Xiaomi ya. Ada, dia termasuk fast charger karena dia kapasitasnya outputnya langsung 2 ampere. Terus ada dua kali, berarti ada dua port ya, nanti bisa kita lihat. Oke, di sini langsung aja kita unboxing powerbank slim dari Xiaomi ya. Nanti kita akan langsung mereview buat lo semua. Oke, selamat menikmati guys. Oke, kita langsung unboxing aja ya powerbanknya. Ini tadi baru datang, langsung gua buka. Nah, ini dia penampakannya. Gua belum ini sama sekali. Oh, ada yang tertinggal apa ini? Oh, ini sebenarnya ini ya, guardnya, screen guardnya, body guard. Oke, dalamnya ada kabel micro USB untuk di charge. Oke, ada unitnya. Sebentar, nanti kita review. Dan ada kartu garansinya berbahasa Cina ya. Oke, bahasanya bahasa China. Produknya langsung dari sono ya guys. Oke, nggak masalah, kita mungkin belum perlu. Oke, kita singkirkan. Oke, singkat aja, gue langsung akan unboxing Xiaomi ini. Kurang lebih panjangnya itu sekitar 10-15 cm ya, cukup panjang juga ya. Oke, di belakang sini kapasitasnya 16.000 mAh, 3,6 volt, sisanya bahasa Cina. Di sini oke, macam-macam ya. Oke, masih ada hologramnya. Oke, di sini port USB untuk charging. Di sini ada dua port, yang tadi dua-duanya katanya 2 ampere outputnya. Oke, kabel apa? Indikator LED-nya. Ini berarti tandanya masih full charge, padahal baru sampai ya. Mungkin charge lagi selama kurang lebih 8 jam. Di sini juga kualitasnya, bahannya metal ya, cukup baik. Lumayan berat sih. Mungkin buat lo yang suka berpergian jauh, ini cocok buat lo semua karena kapasitasnya 16.000. Bahannya juga cukup baik ya, Xiaomi ini nggak sembarangan bikinnya, kualitasnya oke banget. Nah, sekian mungkin yang buat teman-teman yang ada pertanyaan, bisa komen atau subscribe. Nanti juga pasti akan gue jawab. Oke, mungkin sekian aja dulu unboxing kali ini. Kita akan ketemu di unboxing lainnya berikutnya. Salam dari gua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. See you guys, semoga bermanfaat.